Olahraga air seperti surfing di Sukabumi Jawa Barat menjadi salah satu objek wisata yang menjadi favorit para peselancar, yaitu Pantai Minajaya. Pantai Cimaja sangat cocok untuk surfing atau selancar karena ombaknya yang cukup besar dengan tinggi hingga mencapai 4 meter. Pantai Minajaya Palabuhan Ratu juga sering menjadi tempat untuk melaksanakan kompetisi nasional dan internasional. Yang datang ke pantai ini tidak hanya wisatawan di dalam negeri saja, namun banyak juga yang menarik perhatian wisatawan asing. Dengan tingginya gelombang, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang, seperti dari Australia, Jepang, Cina, dan yang lainnya. Banyak wisatawan yang datang ke Palabuhan Ratu karena sudah banyak dari mereka untuk memilih pantai selatan Jawa Barat. Selain itu, Pantai Minajaya sangat bagus untuk bermain ataupun juga berlatih surfing. Orang surfing itu kalau ngelihat badai datang sangat senang sekali ya. Beda mungkin dengan nelayan yang mencari ikan itu sangat berbahaya. Ya, alhamdulillah di sini di Pelabuhan Ratu ada beberapa tempat yang ketika ada ombak besar itu masuk. Jadi bisa dipakai main. Nah, kemarin saya main di sini nggak jauh dari Pantai Cimaja. Itu ombaknya besar dan sangat senang sekali bisa main ombak besar yang bisa dimainkan ya, bukan ditakutin lagi. Pantai Cimaja Pelabuhan Ratu terletak di Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini tak hanya memiliki ombak yang cocok untuk berselancar, Pantai Cimaja juga memiliki panorama pantai yang sangatlah indah. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.